Oke bro, paket yang ditunggu-tunggu ternyata udah datang. Ini dia knalpot racing SC Project. Gua udah pesen 2 hari yang lalu. Kebetulan sore ini baru datang. Gua penasaran nih isinya, kelengkapannya apa aja nih. Ini mereknya SC Project, modelnya model yang kolong. Buat motor R15 versi 3. Penasaran sih gue dengan suaranya, soalnya harganya juga memang bisa dibilang paling murah lah. Tapi ini dari asli Purbalingga. Ya daripada penasaran, nanti kita coba bongkar, terus kita coba pemasangan, gue kasih tutorialnya juga. Terus nanti buat toko online shopnya gue share di deskripsi ya. Kita langsung bongkar isi paketnya, oke? Oke bro, kita langsung bongkar dusnya. Nah, oke bro. Ini dia isinya. Packingannya sih bagus. Oke, aman barangnya. Dan ini untuk slicernya. Oke, dia di wrapping lagi, jadi benar-benar aman banget. Nanti kita coba buka. Terus ini lehernya. Oke, aman ya. Soalnya dia dibungkus juga. Terus ini buat ngikat silencernya bagian belakang, sama ini bagian sambungannya, dan ini karet buat lapisan ikatannya. Terus ini udah ada pernya juga, ada 3 ya. Oke, udah habis, kosong ya. Jadi isinya ini. Nanti kita langsung proses pemasangan semuanya. Oke. Ini gue buka aja sih. Kita lihat bagian isinya. Ini gue pesan warna hitam ya. Oke. Nah, ini dia. Wah, mantap nih. Karbon. Ini bagus, benar-benar bagus sih. Barang aman. Kualitas oke banget sih. Enggak ada ini, dan ini juga buat bahannya bagus. Mantap, rapi. Kelihatannya oke lah. SC Project. Oke bro, kita beresin lagi. Kita lanjut pasang aja, oke? Oke bro, ini dia penampakan si R15-nya ya. R15 tahun 2019 V3. Ini knalpotnya dia masih orisinil bawaan. Terus udah pakai stripping, decal juga monster. Ini kebetulan baru kemarin dipasang. Terus seri banget nggak bikin video pemasangannya karena tidak mendukung waktu itu ya.
Oke, kita lanjut aja buat kita coba pasang si knalpot SC projectnya. Oke. Gue tadi udah buka juga bagian depannya. Sayap bagian bawahnya ini udah dicopot bagian sininya, jadi nanti buat buka knalpotnya kita lebih mudah. Kanan udah dicopot ya, jadi kita tinggal buka baut knalpotnya aja, terus langsung kita nanti kita pasang. L-nya dia biar nyangkut di sini, step ini. Jadi kita tinggal menarik. Oh, jadi gampang. Dan ternyata bro, ini kependekan ya. Lihat nih, ini menyangkut kemana coba? Kirain gua ini sampai ke sini, ternyata nggak sampai. Padahal ini setelahnya udah masuk semua, jadi ini pendek. Jadi kita harus cari cara lagi buat supaya ini nyangkutnya paling diakalin ini pakai dudukan lagi sini nih ke dalam, pakai besi, pakai plat. Oke, inilah bro penampakan dari knalpot SC Project di R15 versi 3. Oke, lumayan lah. Tadi tambah dudukan lagi sini, mudah-mudahan sih aman, nanti bisa diperbarui lagi aja. Oke, nanti kita cek sound bagus nggak sih suaranya. Oke bro, kemarin kita udah pemasangan knalpot SC Projectnya, sekarang kita coba cek soundnya. Kata orang sih suaranya barbar, tapi kita dengerin aja di motor R15 versi 3 ini suaranya kayak gimana sih si knalpot SC Project ini. Kita langsung cobain aja.
Bre, itu suara dari knalpot Escape Project-nya. Lumayan sih. Kencang banget. Cuman mungkin di sini agak ada yang kendor jadi agak ngegeber dikit, kurang kencang kayaknya dari dudukan ini, platnya kurang kencang. Oke, next kita perbaiki. Oke. Sekian videonya. Thank you.